saya ayah kandung kepada Khalid. Khalid Ismat, Ismat saya, Khalid dalam lokap. Ismat hidup bebas di luar, Khalid kena tahan di dalam. Yang menahan dia adalah polis diraja Malaysia yang menggunakan slogan cekap, adil dan amanah. Polis yang cekap terpaksa mereman Khalid 3 kali dalam masa 7-8 hari ini. Polis yang adil memenjarakan Khalid di bawah berselindung di sebalik akta tahanan reman. Polis yang amanah tidak amanah kepada keluarga Khalid. Saya, bapa Khalid, ibu Khalid, Khalid terdiri pada keluarga miskin. Miskin, saya duduk di kampung Jawa Kelang. Nak datang kemari, tambang aja naik ke apa kereta api daripada Kelang Central, JB Central ke KL Central RM33. Cukup untuk saya makan selama seminggu. Saya gunakan duit itu untuk pergi balik, gunakan duit itu sebagai tambang. Makan saya pun miss. Anak-anak saya di rumah pun makan miss. Inikah keadilan? Khalid terpaksa tinggalkan pekerjaannya. Isteri Khalid terpaksa tinggalkan pekerjaannya. Tak tahulah kena buang kali tidak lepas ni. Adil ke macam ni tuan-tuan? Saya rayulah. Saya rayulah pada pihak polis, pada pihak mahkamah yang menegakkan keadilan, kepada sesiapa juga rakyat Malaysia yang cintakan keadilan. Bantulah membebaskan Khalid. Tolonglah bantu membebaskan Khalid. Ini satu penganiayaan kepada rakyat Malaysia, tuan-tuan. Penganiayaan yang sungguh-sungguh memalukan. Pihak polis yang dikatakan profesional tidak dapat apa-apa maklumat setelah 3 kali tahan reman saudara Khalid. Saya keluar daripada IJN, tuan-tuan, Institut Jantung Negara. Kalau saya jatuh kerana bercakap kuat malam ni, saya minta pihak polis semua bertanggungjawab di atas apa yang berlaku terhadap diri saya dan keluarga saya pada malam ni. Bukan saja Khalid seorang, dalam negara kita ada lebih 200 lebih orang yang juga menjadi mangsa akta hasutan. Satu akta yang cukup zalim dan tak masuk akal. Dan hari ini sampai sekarang sepatutnya Khalid harus dibebaskan esok. Because remand dia berakhir besok. Dan sehingga sekarang kita masih belum mendapat sebarang maklum balas. Kita juga pun sudah berhubungi pihak polis. Ramai kawan-kawan polis kita pun geleng kepala. Bila dengar kes ini, dia geleng kepala. Pasal dia pun tahu ada unsur-unsur lain mengapa isu ini berlaku. Dan yang kita tahu adalah esok Khalid harus dibebaskan. Dan kita desak beliau dibebaskan tomorrow. Actually, dia tidak harus disimpan di dalam sekarang pun. Kita harap dia dibebaskan. Dan juga, kalau mereka nak dakwa dia, if they want to charge him, bukti. Mungkin mereka akan charge, kita tidak tahu, kita kena tunggu dan tengok. Dan kita lihat sehingga sekarang ini, walaupun tinggal besok tak lama lagi, peguam-peguam kita masih belum dimaklumkan. Whether they are going to bebaskan dia, tambah sambung remand, lepas tangkap balik, atau dakwa dia. So, senario-senario ini semua ada. Dan keputusan diambil bukan oleh IPD ini. Keputusan diambil oleh tempat lain. Saya dengar DPP dari pukul 5.30 sedang berbincang isu ini. 5.30 kita, saya pun ada telefon. Mereka sedang masih belum buat keputusan. Okay? So, berterima kasih kepada kawan-kawan yang berani turun dan bersolidariti. Kerana akta ini boleh berlaku kepada siapa-siapa saja. Hari ini Khalid, mungkin esok salah seorang daripada kita. Okey? Bebas, 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 bebas Khalid. Bebas.